yang pertama terkait permohonan pra peradilan kita melawan Polda Jawa Barat. Jadi begini, singkatnya adalah bahwa setelah putus beliau ini dengan saudara V, namun kemudian saudara V ini tidak terima begitu lalu menuntut pengembalian atas apa yang diberikannya. Kalaupun ada hutang piutang dahulu hanya sebatas kepada anaknya dan itu nilai 130 juta dan sudah lunas begitu. Jadi ini tragedi sebenarnya. Tragedi bagaimana? Bagaimana kemudian seorang perempuan setelah putus dengan pacarnya laki-laki diminta dituntut semua apa yang sudah diberikan dan kemudian jadi tersangka.